Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya bagaimana cara membuat akun YouTube. Kita menambahkan akun YouTube untuk saling tukar subscribe atau saling partner untuk menambah subscriber 1000 subscribe. Jangan lupa di subscribe jika video ini sangat bermanfaat dan membantu Anda. Caranya langsung aja. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Bagaimana caranya membuat akun YouTube? Biasanya akun YouTube ini digunakan untuk sub atau partner subscribe untuk menambah subscriber teman-teman ya. Buat menambah subscriber teman-teman, tuker atau partner di grup Facebook. Biasanya dia saling partner dengan menggunakan akun ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya cara mendaftarkan akun Google YouTube. Langsung aja caranya kita ke, oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya Kang Mus Banyuwangi. Di sini saya akan memberikan tutorial. Jika tutorial ini banyak yang nonton atau banyak yang menanyakan, silakan tanyakan di bagaimana saya harus selanjutnya memberikan tutorial atau pengalaman saya. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat akun Google untuk partner subscribe bersama teman-teman Anda di grup Facebook. Langsung saja kita langsung. Nah, di sini kita harus keluar dulu dari akun kita, ganti akun. Yang tanda plus di pojok kanan atas. Nah, setelah teman-teman masuk, silakan pilih buat akun baru ya untuk diri sendiri. Nah, di sini teman-teman harus masukkan nama dan usahakan namanya berbeda dengan nama akun YouTube teman-teman. Soalnya akun ini buat barter atau subscribe, saling subscribe sub for sub sama teman-teman di grup Facebook. Kita kasih nama. Dan di sini untuk mendapatkan kode verifikasi dari ponsel, usahakan nomor teleponnya berbeda dengan nomor teman-teman yang di YouTube teman-teman aslinya, karena akun ini hanya untuk sub for sub. Teman-teman langsung saja, sini saya akan menggunakan nomor telepon saya yang berbeda. Oh, 1909. Apa? Yes, kelamin pria. Sini teman-teman silakan pilih email yang sesuai teman-teman inginkan. Untuk password silakan atur sesuai teman-teman yang diinginkan. Sudah diisi semuanya teman-teman. Untuk persyaratan saya setuju. Mau verifikasi info. Oke teman-teman, akun Google, akun YouTube sudah selesai. Sekarang kita bisa menggunakannya untuk subscribe channel kita. Ya. Ya. Oke teman-teman, seperti itu tutorialnya membuat email atau akun YouTube baru untuk subscribe channel kita atau partner dengan teman-teman di grup Facebook, grup Instagram, atau teman-teman yang teman-teman inginkan, atau grup di WhatsApp. Terima kasih untuk searchingnya, semoga bermanfaat. Berilah komentar apa yang Anda ingin tanyakan, saya akan menjawab menurut pengalaman saya yang saya dapatkan di YouTube. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Mohon sebanyak-banyaknya, tolong dibantu subscribe.